Baru-baru ini, usaha mencari dan menyelamat SAR, wanita orang asli Zuzina Abine dari Kampung Bering Lama Pos Pasir, terpaksa dihentikan susulan hujan pada 7 Oktober. Menurut Pengurusi Pembangunan Keselamatan Kampung Orang Asli, JPK KOA Pos Pasir Jimmy Arifin, operasi SAR yang terdiri daripada 30 penduduk kampung terpaksa pulang kerana keadaan cuaca. Difahamkan semua penduduk di kampung berhampiran yang turut membantu operasi mencari mangsa terpaksa pulang ke rumah masing-masing. Namun penduduk berharap dan berdoa supaya mangsa dapat dijumpai dalam apa jua keadaan kerana kejadian ini berlaku buat kali pertama di kampung. Tambahan pula, terdapat banyak haiwan liar di kawasan hutan berhampiran seperti gajah dan harimau. Terdahulu, media melaporkan kehilangan Zuzina, 33 tahun, sejak lebih 2 minggu lalu terus menjadi misteri susulan SAR yang dilakukan untuk mencari wanita bujang itu tidak menemui sebarang petunjuk hingga kini. Menurut penghulu kampung Bering Lama, Anjang Rangit, 60 tahun, operasi menggunakan khidmat unit anjing pengesan K9 Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, JBPM, sebelum ini turut tidak menjumpai jejak Zuzina. Walaupun operasi SAR sudah dihentikan oleh pihak polis dan JBPM pada minggu lalu, usaha mencari Zuzina tetap diteruskan penduduk termasuk dari beberapa perkampungan orang asli berhampiran. Kejadian berbahaya boleh berlaku di mana jua. Semoga ahli keluarga mangsa terus tabah dan kuat dalam proses pencarian mangsa.